Saat ini kita lagi berada di Jogja, di Jalan Kejayan ini ya guys. Ini kita mau perjalanan lanjut ke Wonosobo untuk event besok. Nah, ini sebelum perjalanan kita mampir di Gudeg Pedes Mbah Jo. Ini langganan kita setiap di Jogja pasti mampir sini. Hati-hati nyebrangnya. Lah, ini dia Gudeg Pedes Mbah Jo. Iya Mas, iki ketemu lagi kita Mas. Tak sepil iki. Eco. Iki enak banget. Pedes bersama, tetap bersama. Sahur. Mister Nurman. Ini kru lokal. Kru lokalisasi. Kru lokal di Jogja. Nah, besok mau ikut ke Bali Mas ya? Rencananya. Amin, tanggal 5 ya, ikut ke Bali ya. Ya, tanggal 5. Oke. Ini kita ngantri dulu nih. Oke. Aku tak yo ngantri mangan no, guys. Tak mangan sih, kok tak sepi. Benet wis mangan wis entuk banter ta, guys. Nah, wis do madyang. Oke. Wo, kok dokoh rek, dadah rek. Aku iki we. Nek ngenteni kae to esuk. Ya wes, yuk madang sih ya. Selamat makan. Kopi sudah datang bersama para germo. Yuk kita sound check. Delay ada di situ kanan kiri. Mas. Ini Mas Jokek soundman ini. Ini Akamsi. Wah, cawono sapa? Eh, tos dulu tenan. Tos dulu sama Om. Tos dulu. Oh, oh, enggak bisa lepas. Nanti kayak oh iya ding. Halo Mas, izin Mas. Okay. Alah, benet ki. Thank you.
agak lain. Ini aku spill agak lainnya. Oke. Gimana mas hari ini? Hari ini sih suasananya yang enak. Untung suasananya kan? Ya dingin, adem. Kalau soundnya mas? Penigo. Hari ini tak spill yang agak lain ya. Ini membran drum kena cipratan cat. Iki boh opo iki? Ana cipratan cat. Ana kelere ireng. Ah, boh. Bismillah paling lancar wis. Oke, sampai ketemu nanti pas kita perform ya. Kita ketemu. Salam walaupun bangga, saya bangga. Bangga ya, Mas. Pernah main sama beliau ya. Aku sih bangga pernah main karena mereka. Asik. Sekarang sudah jadi artis top. Sukses terus buat Maya Estianti. Parah. Parah. Terima kasih. Mas, bako gayonya enak sekali. Makasih. Sampai ketemu lagi. Ora. Ini siapa iki? Gorku. Sekarang sudah enggak? Sudah enggak masak nyanyi sekarang? Enggak bisa. Farah Queen. Kurang kurang gede nih Farah Queen. Siap, Kak. Sampai ketemu ya, Kak. Parah, sampai ketemu. Bye. Mas, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Yuk, dah. Lewat gigi. Oke, ini saya perjalanan menuju ke venue. Jadi kita nginepnya di sana itu. Di Hotel Eagle Wonosobo, tapi performnya di depan sana di Hotel Dafam. Karena Dafam kamarnya sold out, penuh, kita nggak kebagian kamar. Akhirnya kita nginepnya di tetangganya. Oke, jalan kaki kali-kali biar sehat. Di depan ada Mas Steve, Mas Eko sama Tungki. Wonosobo sejuk. Ini siang jam 1 ya. Siang jam 1 tapi udaranya sejuk meskipun di pinggir jalan. Ini siang jam 1 ya. Siang jam 1 tapi udaranya sejuk meskipun di pinggir jalan. Ada penjual nanas juga, nanas asli Wonosobo. Sekarang rajin nge-vlog biar ada penyegaran di konten, jadi nggak cuma ketika perform doang. Awas. Jadi ada kayak semacam behind the scene-nya ya, moncolan behind the scene. Oke. Nah, kita udah sampai di hotel ya. Menuju ke ruang transitnya. Mana ruang transit? Lantai 5. Hai, aku dari bawah tadi. Siap. Cek lokasi aja. Kayaknya molor ya acaranya. Ini masih pada makan. Modot molor. Iya. Mungkin mulainya sih nanti jam 5 sore. Enggak mungkin ke sorean aku. Ya mungkin jam 2-an gitu ya, setengah 2 malam ya. Selesainya, selesainya. Ini kan setengah badan lihat ke bawah boleh enggak? Nah. Alah, cokor. Paham. Ini lantai 5 ya? Ya 5. Sampailah kita. Aman berarti ya? Sudah.
Thank you, Mas. Cuma kan ada yang kontak hotel ya? Apa yang kontak soal? Kayak ada di bukan sama manajernya. Oh iya. Mas. Tapi aku udah dari manajer. Ini refreshment kita. Mantap. Ya. Udah, yuk. Nanti kalau di sini kayaknya di situ bisa merokok. Halo. Oh iya, ini buat kita. Ada Lexus, ada Alphard, ada Toyota, ada Grand Divina. Kita baru lihat tuh. Ada snack mereknya Lexus. Ada Garuda Indonesia. Eh. Oh, smokingnya ready. Mana, mana, mana? Tapi uji nyali. Kok bisa? Ya gitu. Oh iya. Wow, bawahnya kaca. Ya serah apa-apa, sepenting bisa. Tuh. Sip. Nah, ini suasana. Kita lagi merokok. Keluarga. Nah, ini penampakan venue kita hari ini dari sudut pandang bawah. Nah, nanti hallnya di situ. Kita nongkrong di situ dulu buat ngopi. Oh, pemandangannya. Kalian kalau ke Wonosobo, nginep aja di sini. Di Hotel Davam Wonosobo. Nggih, Mas. Maaf, Pak, mau pesen apa-apa? Boleh ini Pak, boleh ini. Masa depan yang cerah. Ben ini kok wis suwe. Masa depan cerah bisa. Awakmu dijemput kanggo jemput tani. Dadi aku turun. Turun tani aja nang dipa. Ngerokok terus, ngerokok terus enggak baik buat kesehatan tante kayak ngono. Ngevape lu lebih sehat. Rasa pelem koyo enggak iya jadi. Rasa pelem koyo disedot-sedot terus. Ini lho rokok. Senane gue ya guyu. Strap gue bas strap. Hah? Strap. Ya Allah wedake to yo ayune ngoblong-ngoblong. Welcome to my guys. Ora. Hi vlog, welcome to my guys. Welcome back to my guys. Bersama saya Saipul. Aduh. Ah, dibuter. Eh, merokok terus. Enggak boleh sih marahin Bu Guru nanti. Ngevape tuh lebih sehat tau dah. Rasa pelem gue kok. Dibalik ini meneh. Dibalik ini meneh. Aduh. Kayak bang. Iki rada ngerokok malah cepat ya asbak. Ini sing rokok. Grab motor. Lah iki lho asbak. Oh iya nih. Oke, welcome to my guys. Sekarang rajin ngevlog saya. Guyu meneh. Gimana Mas Benet? Ada apa kok meringis-meringis? Ini tantangan para musisi itu kebelet ngising pas mau manggung. Kok keringet gue sak jago sih. Keringet gue mau. Benet kebelet ngising pas main. Sudah nyentel gitar pada berani duduk berani duduk nggak berani duduk pokoknya nanti sakwatku ya ya orang kuat tak tinggal ya bukan ya. Ini sudah maju karena aku mungkin kan tak ngerti ini rodok gambling juga ya kayaknya jadi main nanti sekuatnya dia kalau dikira nggak kuat nahan dia meluncur ke WC ya malam itu harus nyebrang tamu undangan jadi nggak enak iya ini ruang terbuka gini tapi ternyata kaca ini nggak ada pintu ya wes selamat ya Ben doakan saya guys doakan kuat ya
Jilbab coklat. Oke, kita sudah berada di ujung banget, kita akan perform. Nah, terus kita langsung kita prepare. Masih loh, aduh ya, masih semangat. Banyak. Yuk, sikat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum berdoa tadi ya. Berdoa sendiri-sendiri ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, siap. Mas Indu ambil alih.
kan di sini berjalan sampai jam 4 subuh.
Mas, lewat dosen itu mas. Kecilkan mas. Bapak ini aja. Bapak ini aja. Yang sini. Ini yang anaknya dosen. Thank you.
Don't you?
alhamdulillah. Yang kedua kesalahan di pinggir tadi Mas Giri kalau di kesalahan kita. Semua bergembira. Untuk kamar-kamar yang belum melakukan check out, ya, ada kamar 108 atas nama Dian Joko Arohman. Monggo temannya yang ada di sebelahnya boleh ingat ini Mas Dian Joko Arohman. Kemudian 119 atas nama Uko Sudar. Kemudian ada Mas Niko di kamar 103. Kemudian ada Mas Subroho di kamar 131. Dilanjutkan kamar 125. Gimana? Capek? Enggak ya. Capek itu ilusi. Capek hanya itu ilusi. Aslinya? Aslinya semangat. Oh iya iya. Bagus. Yuk, bang yuk. Yuk. Makasih ya kak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi kak. Terima kasih. Mas, matur nuwun mas ge. Hey. Kita mau jalan ke sana. Jadi tak skip dulu. Wih, berkabut di sini. Kabut eh. Ini bukan layar HP yang ngeblur ya. Ini memang berkabut. Perumahan enak ini. Makan kita makan, makan. Nah. Bisa di villa Munggang, villa saya. Gelaran tapi. Oh, enak malam. Enak malam. Gelaran. Oke, habis dari Wonosobo kita masih lanjut masuk tak. Masih lanjut di acara ini sidang pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dari tahun 2024. Diwocok komplit. Yuk kita socek. Soalnya jangan sampai libur. Ah, biarkan Mas Jokek sibuk dengan peralatannya. Satu-satu. Kita sepil. Mas Benet. Oh, kalau bobo cantiknya. Mas Eko. Ngantuk. Oh, lagi ngulik YouTube dia. Kita pantau Sindu. Dia dari tadi pukul-pukul drum. Oh iya, aku spill sih di gitarnya Mas Benet. Ini gitar produksi Ambarawa ya, Mas Tio. Tio, iya benar Tio Ambarawa. Ini bikinan Ambarawa. Mungkin bassnya ini lagman. Ring. Terus ya ini piranti-piranti akhirnya. Masih duduk gebak, gebuk, gebak, gebuk gue. Ini efeknya Mas Ben. Terus ini road manajernya sudah ngantuk.
Semangat. Gimana? Pataki, jam pataki. Enggak. Jam 1 malam. Semangat. Masih dulu. Semangat, semangat. Gas. Oke, biarkan Mas Indu dengan drumnya. Ini efeknya Mas Pogi. Ah, ya Allah, alam udeng. Terus ini keyboardnya Mas Eko. Ada Phantom 06. Gitu guys. Besok tuh acara pemilihan nomor urut Pilbup Kendal. Oh. Nah, nih aku pakai. Banyak yang tanya aku pakai pack apa. Alah, ini autofocus kena apa sih? Ya. Woi, autofocus sih. Ih, autofocusnya nyebelin lagi yo. Ih. Cara ngilangi setting autofocus gimana sih? Ya, guys. Oke, harus tetap semangat. Soalnya kita cuma punya modal kita cuma semangat. Modal apa selain semangat. Ayo atas ya wis ini hutan saat ini hujan deras sekali tidurnya bocor kabeh itu karpet ini karpet sampai sana banjir semua. Ya wis guys, nanti ketemu saat depan ya. Semangat.